Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Sabrina Corporation 99. Kali ini kita akan membahas nih tentang Zodiak Capricorn. Percayakah kamu kalau kita bisa mengetahui banyak hal dari zodiak? Meski sifatnya masih berupa ramalan, namun banyak orang percaya bahwa sifat dan karakter seseorang bisa dilihat berdasarkan zodiaknya. Bagi kamu yang lahir antara 22 Desember hingga 19 Januari, maka kamu berzodiak Capricorn. Lalu apa saja karakter dan sifat zodiak Capricorn? Secara umum, orang berzodiak Capricorn memiliki sifat layaknya seorang pemimpin. Zodiak berlambang kambing laut ini mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, ambisius, dewasa, dan setia kawan. Karakter dan dari sifat zodiak Capricorn lainnya adalah mereka yang sangat disiplin dalam bekerja, bertanggung jawab, dan juga bijaksana. Namun, Capricorn merupakan sosok yang cenderung keras kepala, moody, dan suka memegang kendali. Capricorn merupakan salah satu zodiak yang memiliki banyak karakter positif. Mereka mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan juga ambisius untuk meraih kesuksesan. Selain itu, Capricorn adalah sesosok yang dewasa sehingga dapat memberikan nasihat secara bijaksana. Memiliki rekan kerja seorang Capricorn sangat menyenangkan karena mereka sangat disiplin dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Satu lagi, mereka juga tipe orang yang setia kawan. Meski memiliki banyak karakter positif, Capricorn juga memiliki beberapa karakter negatif. Mereka lahir dalam naungan zodiak Capricorn ini memiliki perasaan yang kuat sehingga membuat mereka cenderung keras kepala. Selain itu, rasa percaya diri yang besar membuat mereka selalu ingin menjadi pusat perhatian, bahkan membuatnya terlihat egois. Capricorn juga memiliki suasana hati yang gampang berubah-ubah. Mereka bisa jadi seorang yang sangat menyenangkan, tapi beberapa jam setelahnya, suasana hati berganti jadi suram. Capricorn yang ambisius dan bijaksana akan merasa nyaman pada seseorang yang pengertian dan dewasa. Jika pasangannya terlalu romantis dan kekanak-kanakan, maka Capricorn akan merasa risih. Oleh sebab itu, Capricorn sangat cocok dengan zodiak yang memiliki elemen tanah atau air. Zodiak yang paling cocok menjadi pasangan Capricorn adalah Taurus, Pisces, dan juga Virgo. Sedangkan Capricorn paling gak cocok berpasangan dengan Aries, Sagittarius, dan Leo. Dalam hal pekerjaan, Capricorn adalah sosok yang disiplin dan sangat bertanggung jawab. Mereka selalu memiliki rencana yang panjang serta target di masa depan. Capricorn juga sangat teliti, cermat, dan pandai mengelola keuangan. Beberapa bidang pengerjaan yang paling cocok untuk pemilik zodiak Capricorn ini ialah pengajar, akuntan, sutradara, ilmuwan, intelijen, atau programmer jaringan komputer. Dalam hal keuangan, orang-orang berzodiak Capricorn terkenal akan kepiawaiannya mengatur keuangan. Mereka selalu memperhitungkan segalanya dengan baik dan gak mudah tergoda untuk menghamburkan uang. Karena terlalu berhati-hati dalam keuangan, banyak yang beranggapan jika Capricorn cenderung dianggap pelit. Capricorn merupakan pemain aman, mereka terlalu takut mengambil risiko sehingga menyebabkan ragu untuk melakukan investasi. Dalam segi kesehatan, Capricorn memiliki daya tahan tubuh yang paling kuat dibandingkan zodiak lainnya. Namun, pemilik zodiak Capricorn seringkali mengalami gangguan pencernaan sehingga membuatnya harus mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi. Capricorn juga suka lupa waktu jika sudah bekerja sehingga bisa menyebabkan masalah dalam kesehatannya. Beberapa gangguan kesehatan yang kerap dialami Capricorn adalah radang sendi, rematik, penyakit tulang, masalah kulit seperti eksim, hingga depresi. Olahraga ringan atau yoga dirasakan cocok untuk sedikit mengobati masalah kesehatan yang mereka alami. Itulah penjelasan mengenai sifat dan karakter zodiak Capricorn. Jangan lupa like, comment, and subscribe Sarbina Corporation 99. Dan see you in next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.